Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat Pak Tatung, kemudian imam kita Pak Tabri, ketua rombongan Pak Mahmud, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah fardu subuh. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini salat pertama kita subuh berjamaah. Nanti akan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan yang terkumpul selama setahun ini, yang transfer langsung ke rekening muara sudah diterima. Adapun yang kita dapatkan selama ini akan kita serahkan langsung nanti di lokasi sekolah tahfiz Quran. Lalu kemudian kita akan bertolak menuju Air Bomban. Tanggal 19 hari ini, hari Rabu, 19 Februari 2020. Besok kita akan kegiatan di Air Bomban, Saddan dan Suit. Lalu kemudian hari Jumat 21 kita akan kembali lagi kemari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Tapi ayat itu belum selesai. Belum waqaf, belum berhenti. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu bersama dengan orang-orang baik. Dua sisi. Pertama, pribadi, personal, individu, sendiri. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Ada orang-orang yang takut pada Allah. Pak Tabri takut pada Allah, Pak Tatung takut pada Allah, Pak Mahmud takut pada Allah. Tapi orang-orang ini terpisah. Maka dia mesti bersama, mesti diikat oleh sebuah ikatan. Apa ikatannya? Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang baik. Tidak cukup hanya rasa takut pada Allah, takut berzina, takut makan haram, takut makan riba, takut makan hasil curian, tapi mesti ada bersama. Kalau tidak bersama, tak mungkin bisa kita istiqamah. Itulah maka dalam Islam disyariatkan solat berjamaah. Diawali solat berjamaah subuh. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, faka'annama shalla al-laila kullah. Dia sama seperti orang solat sepanjang malam. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia mendapatkan naungan perlindungan dari Allah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk dia berzikir mengingat Allah, tidak melakukan perbuatan sia-sia. Hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, kemudian solat sunat dua rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Diawali dari takut kepada Allah, takut sampai lewat fardu subuh sehingga tidak mengingat Allah, lalu setelah itu duduk bersama orang baik-baik. Inilah konsep utama dalam Islam. Ada orang baik bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang baik bernama Abu Bakar Siddiq, ada orang baik bernama Umar bin Khattab, ada orang baik bernama Uthman bin Affan, ada orang baik bernama Ali bin Abi Talib, ada orang baik bernama Abdullah bin Abbas, ada orang baik bernama Zaid bin Thabit. Tapi dia terpisah-pisah, terpecah-pecah, disatukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kunu ma'as shadiqin. Kita ini sekarang terbagi dari beberapa ormas utusan lembaga. Ada dari Dompet Du'afa, ada dari Dewan Dakwah, ada dari Masjid An-Nur, ada dari macam-macam. Tapi semua niat kita sama, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang kami maksud, ridhamu yang kami cari, melalui pintu membawakan bantuan kaum muslimin muslimat yang terkumpul untuk saudara-saudara kita di suku Talang Mamat. Kita baca ayat lain-lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Disunatkan dalam setiap acara ayat ini dibaca.
Makanya kalau khutbah Jumat ayat ini dibaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam acara khutbah nikah ayat itu juga dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam acara pengajian pun ayat itu sunnah dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sendiri. Takutlah kamu kepada Allah, sebenar-benar takwa, jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Ayat setelahnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah. Kalau yang pertama tadi takut kepada Allah, ke atas, hubungannya kepada Allah. Setelah orang takut ini kepada Allah tak cukup, dia mesti bersama. Kebersamaannya itu apa kata Allah? Wa'tasimu, berpegang teguhlah. Tapi banyak orang berpegang teguh karena politik, berpegang teguh karena ekonomi, berpegang teguh karena kepentingan maslahat, berpegang teguh karena dunia. Maka dikuatkan lagi, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhnya mesti dengan tali Allah. Apa yang dimaksud dengan tali Allah itu? Islam. Apa Islam itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Termasuklah perjalanan kita ini adalah perjalanan wa'tasimu bihablillah. Banyak orang diuji. Ada seorang, bukan ulama dia, dia seorang kolumnis yang selalu menulis di kolom koran Ahram Mesir, namanya Anis Mansur. Dia menulis buku, bukunya berjudul lupa pula judul bukunya. Dalam buku itu dia bercerita tentang orang kenal. Kamu kenal si fulan? Kenal. Pernah jumpa dia? Belum. Berarti kamu belum kenal. Kamu kenal si fulan? Kenal. Pernah berjalan sama-sama dia? Belum. Berarti kamu belum kenal. Banyak sekarang orang. Kamu kenal sama dia? Kenal. Di mana kenal? Di Facebook. Kamu kenal sama dia? Kenal. Di mana kamu kenal? Nengok gambarnya di baliho, di TV. Belum kenal. Kamu kenal sama dia? Kenal. Pernah jumpa sama dia? Belum. Berarti belum kenal. Berarti beda sifat asli dengan sifat ketika ketemu. Berapa banyak orang yang kita tengok di gambarnya senyum, ramah, pas jumpa rupanya angkuh, sombong. Pernah kamu kenal sama dia? Kenal. Pernah jalan sama dia? Belum. Berarti belum kenal. Mau mengenal orang, kita mesti sama-sama seperjalanan. Sama-sama berjalan dari Pekanbaru ke Pangkalan Kerinci, ke Pematang Rebah, ke Belilas, masuk ke Rantau Langsat. Nanti kita akan bergerak menuju Air Bomban, Sadan, Suit, balik lagi, balik ke Pekanbaru. Barulah kita kenal. Selama ini aku kenal dia orangnya baik, ramah, sopan. Rupanya pas sama-sama jalan sama dia pelitnya minta ampun, duit tak mau keluar. Selama ini nampaknya orangnya ramah, baik, sopan. Rupanya pas sedang suasana tenang, pas giliran lambat nasi datang, lapar, ngamuk-ngamuk aja bawaannya. Jadi sebetulnya perjalanan kita ini adalah perjalanan untuk saling kenal, mengenal. Inna khalaqnakum min zakarin, kami jadikan kamu dari laki-laki, wa unsa, perempuan, wa syu'uban, wa suku-suku, wa qabaila, berbangsa-bangsa. Lita'arafu, untuk saling kenal, mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang, mati pun dia kita tetap ingat. Kita akan doakan dia, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Tapi kalau kita tidak pernah merasa sayang, kenapa kita sayang sama dia padahal jarak kita dengan dia nun di kota Makkah al-Mukarramah, di kota Madinah al-Munawwar. Karena kita kenal dengan dia. Dari mana kita mengenal dia? Dari maulid Nabi. Dari mana kita mengenal dia? Dari ulama yang selalu bercerita tentang akhlaknya, tentang sifatnya, tentang sabarnya, tentang berdarah kakinya memperjuangkan kita. Maka hari ini kita pun berjalan karena melanjutkan syariat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini macam orang merantau. Jangan pernah merasa dunia ini tempat kekal abadi punya kita. Kita ini orang merantau. Kita ini sekarang sedang merantau di mana? Berapa lama? Mau apa? Bawa apa? Mau kemana? Itu harus selalu ada dalam pikiran kita. Kita sedang berada di mana? Di Rantau Langsat. Berapa lama di Rantau Langsat? Menjelang bot siap. Setelah siap, lanjut perjalanan berangkat.
Menuju apa? Menuju air bomban. Berapa lama di air bomban? Menyampaikan bantuan-bantuan, silaturahim. Sampai apa? Sampai siap perjalanan menuju Sadan. Di Sadan berapa lama? Sama-sama upacara sama anak-anak sekolah, menengok sekolah. Habis itu menuju Swit. Berapa lama di Swit? Tidak tahu. Berapa lama di sana kita kumpul? Habis itu siap, siap barang-barang, pulang. Kita akan kembali ke tempat asal kita. Asal kita bukan di sini. Asal kita adalah di alam roh, di surga. Kita akan balik ke tempat kita, diundang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang tak lagi memikirkan dunia, yang sudah bersih dari hasad, dari dengki, dari busuk hati. Irji'i ila rabbiki, baliklah engkau ke tempat asalmu. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau ridha kepada Allah dan Allah pun meridhai engkau. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Barulah tenang karena sudah kembali ke kampung halaman kita yang asli. Kita di sini adalah orang-orang yang merantau dalam perjalanan panjang. Maka di perantauan sabar-sabar. Di perantauan sabar-sabarlah, mandi pagi agak payah sikit. Di perantauan sabar-sabarlah, belum dapat sikat gigi. Di perantauan sabar-sabarlah, ada lelah, ada letih, ada marah, ada emosi. Sebenarnya perjalanan ini adalah perjalanan nampak tilas kehidupan, bahwa menyadarkan diri kita, kita bukan berada di kampung halaman kita, bukan di tempat kita, tapi kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tahu bahwa ini emas atau batu atau kayu kalau dibakar. Baru ketahuan dia emas atau batu atau kayu, bakar dulu. Bakar selama 24 jam, meleleh dia kuning emas, bawa pulang. Tapi kalau sudah dibakar 24 jam tetap juga hitam, tinggalkan, batu gilingan, banyak tempat lain. Perjalanan ini begitu juga. Kalau sudah berjalan bersama, bertahun-tahun berjalan bersama, nampak kualitasnya, semangat jihadnya, teruslah. Jangan tinggalkan, berarti itu adalah kawan baik. Tapi kalau sudah berjalan bersama, masih juga berkhianat, menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, tinggalkan. Berarti itu menanduk ke depan, menyipak ke belakang, menyikut kiri. Tinggalkan, kambing itu bukan orang. Banyak jumpa Idul Fitri, Idul Adha nanti. Perjalanan bersama ini membuat kita berkawan. Dah berapa tahun kita bolak-balik kemari, kenal dengan Pak Tabri, kenal dengan Pak Tatu, kenal dengan adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang selama ini mengabdi di suku Talang Mama. Mudah-mudahan kita berteman bersahabat di sini sampailah nanti ke surga Jannatul Firdaus insyaallah. Hidup ini sementara, hidup ini singkat, hidup ini pendek. Yang kita cari adalah amal ibadah. Beribadah dengan sholat, beribadah dengan puasa sunat, beribadah dengan infak zakat wakaf sedekah, beribadah dengan haji ke Baitullah, sudah. Tapi ada pula ibadah kebersamaan, menjalin silaturahim, menjalin ukhuwah, memikirkan saudara-saudara kita. Berapa sekarang yang sedang belajar di sekolah ini? Berapa yang belum bayar uang sekolah? Bagaimana gaji guru-gurunya? Bagaimana mereka? Ini yang mau dilihat nih langsung. Bisa saja dikirim pakai WhatsApp, tapi tak masuk ke dalam hati kita. Berjumpa langsung, melihat keadaannya. Bagi saya pribadi, setelah melihat langsung, melihat keadaan nyata, maka nanti saya pulang dari sini ceramah makin yakin saya. Makin yakin saya menceramahkannya. Saya baru pulang dari suku Talang Mama. Saya sudah melihat santri-santrinya. Saya sudah melihat keadaan sekolahnya. Kalau ditanya orang, Ustaz sudah masuk ke dalam? Sudah. Bagi kawan-kawan, sahabat-sahabat, aktivis-aktivis dakwah dari berbagai macam elemen, organisasi, bisnismen, bapak-bapak yang selama ini berbisnis, makin semangat dia bisnisnya mencari duit. Bukan untuk dunia, tapi untuk kepentingan walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal, akhirat lebih abadi. Berapa lama ceramah nih Pak Ustaz? Sampai teh manis datang. Datang, habis nanti pengarahan dari Pak Ketua, apa saja urutan-urutan acara kita, supaya jelas, on time, tepat waktu, tidak bertele-tele.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya pribadi sebagai bekal dan buat kita semua insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.